Jangan gelap-gelap sayang, ininya coloringnya bagusan gini tau. Ih, pun yang gelapin. Jangan gelap-gelap, gue jadi kayak kucel mah. Kirian dikit ya. Cong, kayak rapli. Ntar yang edit dia. Emang iya? Lah kan dia udah pulang. Iya. Emang kamu punya editor sama rapli? Hah? Wah, gak tahu ya, aku sih 6 hari ini ngedit sendiri. Apa-apa, potong 18 juta apa total. Oh no! Gaji yang jebrang. Sika Semau, tapi dalam kesempatan kali ini gue sudah bersama dengan Indira Kalsang. Selamat datang di channel paling kece, paling keren, paling solid. Aduhai. Aduhai. Paling bohai. Paling receh. Di seluruh masyarakat Indonesia. Video yang kemarin sudah tembus 11.000 like. Wah. Jadi aku harus menepati janji aku. Seperti biasa, kalau misalkan pengen videonya dilanjut, harus tembus 10.000 likes dulu, baru aku lanjutin video yang berikutnya. Jadi, selamat datang di Reaction Audisi Biskuat Part kedua. Nah, gue udah siapin nih, ada si receh ya. Ada Indira. Apaan sih gue udah siapin nih? Karena aku emang kalau ngomong gitu, ada gimmicknya. Oh iya. Really nigga. Tapi sebelum masuk ke videonya, Auta punya pesan buat kalian, ini dia. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Auta yang baik hati dan bijaksana ini memberikan kalian kesempatan buat teman-teman yang belum join ke Squad Auta Velas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia. Untuk join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe kayak gini, Auta akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Let's go. 1 2 3 4 5. Cukup. Kalau udah, klik tombol belnya juga jangan lupa ya. That's it. Thank you guys. Nah, mudah dan juga gratis, cukup melakukan dua hal tadi langsung go dan squad terkelas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia, dan juga otomatis join juga ke Family Squad. Dan juga selamat bergabung di keluarga paling receh di YouTube. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai kali esenya. Kamu udah siap untuk kali esenya tertawa lepas? Tau nggak sih guys, sedikit curhat ya. Karena kemarin abis syuting yang di squad part 1, aku kayak serak, sakit banget tenggorokan teriak-teriak. Gara-gara ketawa mulu. Iya, ya. Serak, aduh. Udah ya, kita mulailah. Yuk, jadi ini kita bakalan reaction orang-orang yang berbeda ya. Di sini gue juga udah siapin ini nih. Jadi kalau misalkan terlalu cringe, aku bakalan tutup mata gitu. Kayak nggak kuat gitu loh. Nggak kuat banget. Ya, nggak kuat. Aku apa dong kalau nggak kuat? Hah? Kamu ya. Karena aku suka di kuat. Jadi aku kuat. Kacau. Ya udah siap ya. Yuk kita mulai ini dia. Pertama. Ada nyamuk masuk. Lumayan lagi lapar. Ngapain pelet mulu ya? Hah? Ya yang dibaca itu. Yang dibaca perintahnya. Sebutkan semangatmu. Duh, gobloknya enggak permisi nih orang. Enggak sopan anjir. Soalnya tadi habis makan nyamuk jadi susah konsen. Jadi udah apa kayak tegang banget gitu kan, terus ngeblank dong. Iya. Yeah. Ya kan, cast directornya kasih dia tuh baca nih baca gitu. Yeah. Suruh ngapain gitu kan? Kan huh? Apa yeah, kota terlalu gitu. Polos ya, nih anak nih. Dibaca itu semuanya guys. Bisa kita ulangin nih kalau nggak percaya nih. Ngeblank. Ngeblank dong, ya kan? Oh ibu, oh nih baru ngeblank. Produksi promosi. Kok produksi? Ini apa sih? Produksi ini kerja di pabrik biskuit atau gimana? Ya, udah deh, Dek. Dek terlalu, Dek. Ya, taruh dulu biskuitnya, taruh dulu bisa. Emang apa sih enggak boleh? Wah, kita lihat terus dulu. Set di zoom. Mas, ya Allah, ya udah kesetrikaan, aduh deh, lo gambar api deh. Segitiga dikasih tompel lo. Itu apa sih, kesel gue. Kecit lagi gambarnya, oh mungkin kayak, kalau penata kostum harus ada gambarnya, coba digambar dulu nih kertasnya gitu kali ya. Iya. Ini gambar kecit, ada 3 kotak, aduh. Coba deh kalau misalkan beneran itu dijadiin kostum baju. Ya dijadiin baju tuh kayak apa ya? Ini cuma ya, tali tali ya nih. Ya, tali. Tali yang sendiri tali kan tali. Sama ini enggak pakai celana dia. What?
Udah gitu bajunya kaku banget lagi ya, aduh. Gak pakai rok, gak pakai celana gitu ya. Kan gak ceritanya dia bikin topnya doang, kaosnya doang gitu, tank topnya aja. Eh namanya bakat gak ada yang tahu. Iya. Kan bakatnya produksi biskuat, kerja di pabrik. Kerja di pabrik, kita gak ada yang tahu ya. Dark banget dah gitu dah. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Langsung. Lah kok Dark emang kenapa sayang? Kamu kerja di pabrik kenapa? Anak gue nih. Wih. Wih, mantap. Ih, cringe banget, gedek. Is. Ih, mukanya. Is, gila. Improve. Wow. Tapi sampah improve-nya. Sampai lo ngeluarin upil. robotik. Kan kayak jadi ini ya, aktor yang sinis antagonis, gitu ya. Antagonis. Pemarah. Gitu. Udah pede luar biasa. Wah, aku tadi pas awal tuh ngira, oh ini idolanya pasti Toro Margen nih. Almarhum. Kalau aku jadi cast directornya udah gini. Iya bagus, bagus nih. Dia yang jadi orang jahatnya aja nih. Iya gitu. Eh pas acting, keretak, tak, 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 tak. Malah jadi wayang dia. Jadi gembel. Iya. Bah, itu kan denger dong. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, kesel. Jangan-jangan dia buka les tahu. Buka sanggar khusus untuk para manusia, para anak-anak atau orang dewasa yang ingin menjadi pro pengemis. Jadi jangan-jangan dia ketuanya. Iya. Mendalami banget loh. Kalau misalkan setiap hari setoran 30%. Setoran sama dia. Enggak, dia kan masih kecil ya. Kalau misalnya dia bukan ketua dari sanggar tersebut gitu. Inspirasi dari mana? Iya, yeah, gitu ya. Orang tuanya gimana gitu. Kan kalau gue nih jadi mama nih, gue bilang percakapannya gini ya, percakapannya gini. Ini aku Isan. Ma, aku nanti jam 2 audisi biskuat ya? Ya, hebat anak mama, nanti kamu ikutin aja kata-kata mama ya. Nanti kan dia ada tulisan tuh, dibaca aja. Terus habis itu nanti kamu actingnya jadi ini, laki-laki kuat. Karena biskuat, kita harus jadi yang kuat, ya? Deh, kan gitu ya aslinya. Yang ada di dalam pikiran aku. Jadi gembel aja. Gembel kan kuat ya. Sampai dia tuh kalau kamu nggak tadi benerin posisi ininya dulu, pinggangnya. Sependek apa nih? Oh belum. Eh pendekin lagi gitu. Dua kali. Beneran. Nih, lihat nih. Nah, ya kan? Sekali, kurang pendek. Lagi, turun lagi. Gitu. Tuh, mendalami banget matanya sampai ke atas satu. Iya, sampai putih gitu ya. Tuh. Cringe banget, parah. Gak kuat. Ya Allah, Bang. Sekolah sama Saleh. Aku suka sama Astagfirullahaladzim. Aku dengarnya aku sekolah sama Saleh. Tapi kamu akhirnya dengar gak? Aku sekolah di Amal Saleh. Bukannya aku suka Amal Soleh. What? Oh, tuh sekolah gitu. Cepet banget ya ngomongnya. Ini kamu lihat apa mic-nya? Kayak hampir segede palanya gitu. Lagi juga hijabnya model apa ya? Baru lihat aku. Oh, gak ngerti deh. Oh, aku. Mau dibunuh, Es? Bakatku pernah. What? Jadi tentara? Bakatku jadi tentara, Dek. Tentara mah bukan bakat ya, tentara mah latihan kan? Iya. Pembahasannya nih, yang dia suka juga enggak nyambung, yang dia cita-citakan juga enggak nyambung, tentara laki-laki kan rata-rata. Iya. Yang dia pernah lakuin juga enggak nyambung. Tentara ada sih cewek, cuma kan dia bilang bakat. What? Terus dari tadi dia bilang udah pernah.
pernah puisi, pernah mewarnai, jadi tentara. Oh, ini pernah jadi tentara, veteran berarti ini saya. Apa teh? Jaipong ya? Kuda kepang. Ya, kenapa kayak yang jadi tentara yang apa? Kuda kepang tuh. Kuda lumping. Kuda lumping kan? Ya kan itu kuda kepang kan? Iya. Berarti dia gitu-gitu dong, coba kita lihat. Wis. Wah. Oh, sih. Pelototannya sayang. Hati-hati, sayang. Wah, penuh emosi. Wah, dingin dong. Hancur tuh biskuit. Ye. Iya, salah. Wah. Mulut kamu saya ngember katanya. Ya ditinggalin, jangan diajak ngobrol terus. Diajak ngobrol terus kan berarti temenan. Enggak, coba. Aku punya pertanyaan untuk kamu dan untuk kawan-kawan yang menonton. What? Berapa kali dia ngomong hu? Iya. Aku seba. Jadi dia habis disuapin, habis makan, panas. Ditiup. Ih, subhanallah. Ya udah tinggalin dong. Jangan diajak ngobrol terus. Itu masih temenan. Aduh. Aku Gigi, umurku 9 tahun. Aku dari Bandung, semangatku untuk menjadi salah satu siswa TK itu yang aku sebut. Ih, aku suka nih. Pede. Wah, jauh dari Zoom-nya juga nih. Yang kedua, aku pernah bersenang. Dek, cepat banget Tuhanku. Tentang Dede. Mungkin ada waktunya kali ya, Seng? Mungkin. Kayak 3 menit ya, gitu. Kalah, apa 2 menit gitu. Wah, kecocok udah bisa main gitar, gila. Aku aja gak bisa. Lolos nih kayaknya yang ini nih. Asik sih ini. Ini baru real bakat nih yang kayak gini nih. Oh, digabung sama... merinding aku! Wah, ini mah bukan cringe, ini bagus! Wow. Mungkin dia keterima jadi komposernya kali ya? Bener-bener, bisa jadi. What? Bagus, keren. Anak Indonesia. Ini komposer juga nih, kita coba nonton nih. Kenapa aku tahu sih? Parah di rumah. Jauhan deh. Bajunya gak pake dewa sih. Baju bapaknya. Apalah, masih pede sih, masih pede nyanyi di depan kamera tuh udah hebat sih menurut aku. Karena aku belum tentu berani. Belum tentu pede aku. Aduh. Kita lanjut lagi guys, tenang aja. Ih cantik. Is, aku dipanggil sobat. Okay. Mana biskuit lu, Dek? Oh iya. Kenapa sih? Pelipisnya nggak tahu. Lo? Nyari! Nyari pakai mulut lu. Diem aja di tempat ya. Mama gua udah dihabisin lu. What?
Iya. Depan mata jauh dikit deh. Aduh. Ih, dibuka. Ih, langsung jadi kayak blon. Nah, kena gitu kan. Eh, lo ngapain sih? Perang vitamin nih. Wah, ini belum nih. Wah, anak Mbak Nining nih. Ya enggak tahu ya kalian. Tegang banget jari begini. Ya. Aduh, gue ngilu dah. Sebenarnya dance-nya bagus, jaipongnya bagus ya. Tapi karena nggak ada suaranya tuh jadi kayak krik-krik gitu nggak sih? Iya. Atau kayak tadi nginang. Iya, pakai musik sendiri dong. Iya, pakai mulut. Ih, Tuhan kok dia jadi balet? Setiap hari latihan lah, jangan makan biskuit. Wih, usah marah lu. Malah ibu guru alam. Ih, bajunya biskuat loh. Menggoli banyak. Menggoli banyak kalau ke gawang sendiri sama aja bohong. Wis. Banyak mimpinya nih anak nih. Oh, bisa beru. Bisa beru, teleport dia. Enggak, biasa aja kata mamanya. Mengegoli banyak. Eh, kenapa dia? Cacingan. Senang dia. Oh iya. Pernah enggak kamu di dalam hidup bilang, "Mama bangga kan sama aku?" gitu. Agak narsis bawaannya sih adik. Orang tuanya juga kayak Enzo. Pengen ngomong bangga juga kayak iya. Jadi malas gitu ya. Bangga. Bangga. Tapi favorit aku yang Jaipong. Aku favoritnya yang kuda kepang. Iya, itu bagus. Iya, gimana? Enggak bisa favorit. Enggak, soalnya kalau yang Jaipong dari awal tangannya udah. Oh iya benar. Kita pikir itu tadi kaku ya. Iya. Ternyata dia udah prepare. Udah bagus. Siap-siap. Udah ngencengin badan. Saking menjiwainya jadi iya. Udah langsung ke bawah. Tapi tuh. Paling bagus emang kuda itu tadi. Kuda kepang. Iya. Wow. Udah nari dia sembari beatbox. Kamu yang hitungannya. Oh iya benar, itu juga bagus. Ya, banyak. Anak Indonesia banyak macemnya. Bagus. Iya benar. Bagus. Tadi ada yang bagus yang cantik. Akhirannya ya gitu ya. Makanya saya Resit guys, video pertama ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Nanti kalau misalkan kalian pengen kita lanjutin seperti biasa 10.000 likes, langsung klik tombol like di bawah. Nanti kalau misalkan tembus 10.000 likes lagi kita akan lanjutin ya. Tuh. Kita siap kok. Biarlah. Atau kalau misalnya kalian punya yang menurut kalian lebih seru dari audisi di squad ini, bener. Langsung aja kasih ke Autap, bisa di Instagram, bisa iya. Di email ya kalau bisa emang. Di Instagram di DM aja di @gusafode dan juga Instagram Indira @indirakalistha. Dan jangan lupa juga untuk di-follow karena banyak banget konten-konten yang enggak bisa kita post di YouTube ya. Biasanya kita postnya di Instagram. Nah, jadi make sure kalian follow Instagram pribadi kita berdua. Oke? Okay? Dan buat teman-teman yang pengen brewok seperti Autap atau Alisa seperti Indira Kalista, langsung aja order minyak kemiri dari Werewolf dan lain-lainnya @werewolf ya. Pakai @ karena kalau enggak bisa, atau kalian bisa langsung klik link di description. Ya gua akan taruh biar kalian gampang buat teman-teman yang belum punya ATM atau tabungan juga bisa bayar di Indomaret atau di Alfamart. Oke? Okay? Dan juga buat teman-teman yang pengen badannya gemuk ya, badannya kurus, pengen agak sedikit berisi, langsung aja order di situ juga jual susu pengemuk dari Werewolf di line-nya @werewolf. Masih sama. Pakai app, jangan lupa karena kalau enggak bisa atau kalian bisa klik link di description. That's it guys, terakhir jangan lupa bagian begitu. Stay awesome. Peace. 10.000 likes kalau misalkan pengen dilanjut part 3. Oke, okay, bye-bye.